Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod bus terbaru. Di sini ada bus Harapan Jaya menggunakan bodi Jetbus 3SDD dengan menggunakan sasis Scania K3410 ya, maaf. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya adalah sell, dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grupnya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, untuk modnya itu penampakannya seperti ini ya. Tuh, keren banget ini untuk modnya. Jadi ini adalah versi keberapa ya, pokoknya sebelum yang terbaru ya. Ini Scania K410. Dan untuk modnya ini saya pilih yang varian standar karoseri, jadi nggak ada aksesorisnya. Tuh, jadi ini menggunakan beltrop dari Alfabutro. Terus di sini hanya ada tambahan kepet di bagian belakangnya, di bagian stud bar belakang. Nah, kok susah banget ya nyebut stud bar. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review ya untuk modnya ini teman-teman. Tuh, bisa teman-teman lihat ini interiornya sudah menyala ya, karena ini kita reviewnya malam hari gitu ya, karena tadi saya itu salah milih ini, waktunya ya, jadi kita reviewnya malam hari gitu. Oke, untuk lampu dekatnya itu seperti ini, dan ini untuk lampu jauhnya. Lampu hazardnya seperti ini tuh, jadi ini ya, mantap ya. Terus apa lagi? Oh ya, untuk wipernya ini kan lagi hujan tuh, bisa menghapus dari hujannya ya. Tuh, wiper atasnya juga sudah menyala. Lanjut kita ke bagian ini, bagian pintunya, sliding door ke belakang semua, bukan ke depan. Kalau depan kan UHD. Nah, untuk bagian belakangnya itu seperti ini tuh, standar ya. Untuk bagian belakangnya ini standar yang versi lama teman-teman, jadi untuk grill mesinnya ini masih menjadi satu gitu ya. Ngomong-ngomong grill mesin, kita langsung aja untuk coba tombol animasinya ya. Animasi pertama itu adalah suspensi ya, jadi ini suspensinya bisa naik turun. Untuk animasi kedua di sini adalah membuka dari bagasi. Tuh, ini spek rosin sangat cocok sekali ini. Terus untuk animasi ketiga adalah kap mesin belakangnya, jadi bisa dibuka semuanya gitu ya, karena untuk tutupnya itu hanya ada satu gitu ya. Jadi seperti ini. Untuk bagian interiornya masih menggunakan model yang standar lama ya. Kalau yang baru itu mapnya nggak di atas itu ya. Tapi menurut saya pribadi sih enak di bagian atas ya, jadi nggak menutupi dari pandangan driver gitu ya. Jadi kalau lihat map tinggal melirik ke atas gitu ya. Tapi kalau di dunia nyata ya kurang tahu ya. Karena kan biasanya GPS itu di dashboard gitu ya. Oke, kita coba untuk jalan-jalan bentar aja ini. Dan ini entah kenapa kok busit saya itu agak ngelag-ngelag gitu ya. Bentar. Dan ini walaupun hujan, tetapi kok ini ya, jalannya itu nggak basah gitu ya. Biasanya kan basah gitu ya. Ini mungkin hujan rintik-rintik aja ini. Wow, jalannya itu sungguh-sungguh ini ya, keren. Waduh, ini nge-lag. Kenapa ini nge-frame?
Wow, keren banget ini untuk jalannya. Kayak di Gunung Kidul ya. Namun ini di Pulau Bali ya untuk mapnya. Akankah ini kita ngeblong ataukah enggak ini teman-teman? Oke, kita ngeblong aja. Ini sopirnya rata kok. Tuh, kosong ya, kosong terus. Karena trafiknya itu saya bikin ini rendah gitu ya. Aduh, di depannya tuh ada. Ini kok nggak mau ngalah ya BBB ini. Tuh, nggak gelem ngalah loh. Yang saya kurang suka dari traffic bullshit ini ya itu trafiknya nggak mau ngalah teman-teman. Dan ini loading map yang berapa ya, saya lupa itu. Karena awalnya tuh saya menggunakan mod dari ini ya, FMD ya. Jadi ini hanya melanjutkan karena kita review mod saja gitu ya. Dan ini untuk loading mapnya nggak ada ini ya, tulisan loading maps kayak biasanya. Kayaknya berubah sih, tapi nggak tahu juga sih. Tuh, jalannya itu nggak ini, nggak basah ya. Apa udah lama nggak hujan gitu ya? Jadi cuma di wiper aja gitu loh teman-teman. Padahal saya nggak ngoprek di kode name itu, cuma menghapus di bagian ini, bagian suara mundur sama di bagian ini teman-teman. Bocil telolet itu loh, saya hapus itu resortnya. Mungkin berpengaruh juga ya, tapi kurang tahu juga ya. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir video ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tenjano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bullshit Mania.